Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Classy Story, channel yang memberikan informasi seputar otomotif. Baik, di video kali ini Classy Story akan mencoba pasang TCI diaplikasikan dengan CDI, CDI KW ya, CDI murahan. Karena apinya kecil, saya berinisiatif untuk memasang TCI. Apakah bisa dan adakah perbedaan? Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Baik, kita coba ke pemasangannya. Ini TCI sudah saya pasang di bawah dashboard, dan ini kabelnya saya sambung tapi warnanya sama atau sesuai aslinya. Dan yang ini kabel hijau sudah saya kasih soket. Coba nanti apakah lebih praktis ya, ataukah berpengaruh di performanya, soalnya ini kayaknya agak kendor. Dan ini CDI-nya ada di luar ya, kalau pulsirnya ada di dalam. Ini coba saya kasih CDI original dari Daihatsu, nah ini lewat sini, tapi ternyata tidak ada perbedaan. Oke, ini kabel kuning ke negatif coil, yang kabel kuning dari TCI ke negatif coil dia. Dan selanjutnya kabel merah. Kabel merah ini ke positif coil. Kabel merah dari CDI juga ikut ke positif coil ya, sini. Jadi yang ke positif coil itu ada dua, yaitu kabel positif CDI dan kabel merah dari TCI. Selanjutnya yang hitam ini menuju ke ground. Nanti coba di sini ya. Atau tadi ada, saya sudah buka. Nah, ini kabel ground. Ini ambil dari dinamo wiper ya. Sekarang kita coba pasang rangkaiannya. Oh ya, mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya ya, perbedaan pemasangan TCI ke platina atau TCI ke CDI itu apa? Perbedaannya adalah di kabel hijau. Kalau di platina, kabel hijaunya itu dapat kondensor. Dan kalau yang CDI, kabel hijaunya dapat negatif dari CDI. Dan ini kabel kuning kita pasang ke negatif coil. Perbedaannya cuma di kabel hijau ya. Dan jangan lupa yang kabel merah, kabel atau positif dari CDI itu tetap dipasang ke positif coil, dan yang kabel merah dari TCI itu juga ke positif coil. Jadi dapat positif coil dua-duanya ya. Soalnya kalau salah satu nggak terpasang kabel merahnya, nggak bakal nyala mobilnya. Nah, ini kabel merah ini ya. Dan yang satu kabel merah atau positif CDI juga dapat positif coil. Sebenarnya di CDI murah ini tidak ada masalah ya. Dulu, tapi dulu emang kirain CDI-nya pas buat jalan ya, pas angkatan itu atau jalan di kampung ya, kondisi pelan-pelan itu mati, harus pokoknya RPM-nya harus tinggi. Nah, ternyata setelah saya utak-utik, ternyata karburatornya yang bermasalah, jadi saya betulin. Dan pernah juga saya coba CDI-nya saya ganti yang Daihatsu original, berhubung kakinya beda, jadi saya taruh di luar dan ternyata tidak ada perbedaan, tetap sama. Dengan pasang TCI ini, saya rasa cukup lumayan membantu ya, membantu pengapian jadi agak lebih besar, walaupun tidak sebanding dengan CDI original Denso ya. Jelaslah harganya juga sangat jauh berbeda. Kalau ini CDI sama TCI itu, TCI dulu beli 150 atau 200 ya, ya sekitar segitu, saya lupa, soalnya udah 3 tahun. Dan CDI-nya saya beli 425 apa 450 itu. Nah, pokoknya 700-an udah seperti ini ya. Tapi kalau pakai CDI original Denso itu harganya lumayan pokoknya.
sekitar 2,5-3 juta yang original Japannya. Sebenarnya saya mau beli itu CDI booster biar apinya besar, tapi saya ingat punya TCI ini, jadi saya pasang ini karena fungsinya sama untuk memperbesar pengapian ya. Jadi saya pasang ini, saya aplikasikan dengan CDI KW ini. Baik, saya ulangi ya pemasangannya. Jadi yang dari CDI kan ada dua kabel, yang pertama dari positif coil dan negatif coil. Nah, yang negatif coil dipotong terus disambungin ke kabel hijau dari TCI, atau kalau warnanya beda, pokoknya yang harusnya dapat kondensor dari TCI itu kita alihkan ke negatif CDI. Nah, cuma itu. Biasanya kalau beli TCI kan ada cara pemasangannya ya. Ya, itu tinggal nyuntuh itu, tapi yang beda adalah kabel hijau atau yang kabel ke kondensor. Nah, ini kabel groundnya. Saya jumper saja. Jumper ke motor dinamo ya, negatif. Nanti kalau sudah terpasang baru dirapiin ya. Masih semrawut kayak ini kabelnya. Dan sekarang tinggal kita pasang kabel hijaunya. Nah, kita sudah pasang soket ya. Tapi kayaknya soketnya kurang bagus, ini agak kendor. Ya, coba kita nanti pasang bisa atau bermasalah ya, karena agak kendor. Kalau bermasalah nanti kita langsung saja sambungin kabelnya. Oke, sekarang kita coba. Ini mesin dalam keadaan dingin ya. Saya lupa tadi tidak dipanasin dulu sebelum pasang. Dan apakah langsung nyala? Kita coba. Nah, langsung nyala, alhamdulillah. Biasanya kalau api lebih besar itu lebih enak ditanjakan ya. Tapi apinya besar dan timing pengapiannya juga pas, itu pasti enak. Dan ini TCI-nya saya kasih di sini supaya lebih awet ya. Karena kalau di ruang mesin itu panas juga, jadi mempercepat umur atau memperpendek umur TCI. Nah, ini barusan saya buat tes jalan. Saya mau videoin tapi dudukan kamera yang di dashboard itu malah nggak ketemu. Jadi belum nggak sempat saya videoin ya. Mungkin beberapa video ke depan saya upload untuk tes jalannya. Baik, untuk tenaga lumayan bertambah ya. Apalagi pas di jalan menanjak itu kan yang terasa banget, biasanya tenaganya kan pas tanjakan ya. Nah, itu cukup terasa dan cukup responsif. Nah, ini coba lihat yang di sini, temperaturnya udah naik ya karena saya buat jalan. Nah, itu lebih stabil juga. Dan kita coba nanti lihat dari lubang knalpotnya, suaranya kita dengerin bagaimana. Suaranya dari knalpot seperti ini, lumayan stabil ya, resonansinya rata gitu. Baik, semoga dengan video ini menjawab pertanyaan atau rasa penasaran jika TCI berkolaborasi dengan CDI. Nah, ini CDI-nya saya taruh di sini, saya lepas dari kotak-kotaknya itu ya, karena mengganggu pemandangan. Dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.